Oke, balik lagi di channel gue. Di sini gue pengen ngejelasin gimana bikin double disc di pelek single disc. Atau anggap aja ini pelek orinya ya. Dimana kita cuman punya satu dudukan. Dudukan disc di sini ya. Di sebelah kanan. Ini aslinya begini. Terus kita bikin di bor. Baut ini baut panjang sampai nembus. Terus di sini kita bikin adapter cakram buat penguat. Biar disk itu nggak goyang kanan kiri. Oke, langsung aja kita buka di sini ya. Kita buka. Udah gue buka, kita di sini butuh baut sebanyak 5 buah ya. 5 buah baut panjang ini sekitar 10 cm atau gue belinya itu 12. Cuman ini kayaknya 11 sentian udah gue potong 1 cm. Kita potong semua sesuaiin sama tinggi dari busing-busingan ini. Ini disc orinya kita butuh 2 disc-nya kanan kiri. Dan ini yang pengen gue jelasin di sini itu ada dudukan double disc-nya ini atau adapter disc. Kalau adapter disc yang udah ada di pasaran itu biasanya cuman piringan doang yang plug nempel. Bahannya itu aluminium. Kalau ini kita bikin dari baja. Kenapa baja? Soalnya baja itu lebih kuat daripada aluminium dan pastinya lebih murah juga. Kalau dari segi estetika, ini tuh kayak cakram apa sih, kayak piringan ABS gitu kalau dari jauh kelihatannya. Cuman kalau dari dekat lah ini bikin orang penasaran ini apaan gitu ya. Nah, tinggal kita jelasin tuh ke orang-orang. Nah, di sini ada ring-ring buat nahan double disc apa adapternya biar dia itu nempel sempurna. Jadi kita harus berani bobok bobok pelek orinya ini atau pelek yang single disc ini dibobok habis tembus, cuman dratnya itu kita jangan dibobok, usahain pas boboknya itu lurus, jadi pas kita masukin baut di sini itu jadi pas presisi. Nah, kita di sini gue mau jelasin ini gue beli maksudnya bikin piringan bulat ini di toko online ada, gue bikin sendiri, mesen, ntar dikirim. Ini harganya 25.000 sama busing-busingannya itu sekitar ya 50.000 semua sama ngelas. Ngelas sekitar ya 20.000 juga bisa ngelas. Ini busing-busingan kita bikin sama rata. Sama rata. Dan ini
kita usahain presisi. Soalnya kalau dia nggak presisi, bis itu bakal oblak-oblak. Kalau udah oblak, pasti dia pengereman itu pasti bakal dalam gitu loh. Jadi kadang pistonnya itu kadang maju, kadang mundur. Nah, kita perakitannya itu langsung aja kita taruh ini di sini. Ringnya kita boleh pakai ring, boleh pakai apa, biar dia itu si piringan ini nempel ke palang ini, jadi dia biar nggak goyang kanan kiri kanan kiri. Langsung aja kita butuh 5. Oh iya, di sini gua bikin inian ya, bikin kayak biar dia nggak kemana-mana, jadi pas ditempel gini dia nggak muter sana sini. Jadi biar buat kan pada saat kita ngerem itu otomatis cakram itu bakal harusnya itu bertahan di posisinya. Cuman pas kita tahan itu kan otomatis ada daya torsi di sini yang bikin cakram itu muter, sehingga kita harus bikin penguat biar si dudukan ini itu tidak muter kemana-mana. Oke, ini kita pasang. Langsung kita ambil dis apa? Iya, disnya. Sebelum kita langsung dis, kita naruh ini di sini ya. Naruh apa? Pusingan dia biar jadi gimana jarak ini itu kanan kiri itu harus sama. Jarak space si dis ini harus sama ya. Jadi misalnya yang aslinya itu berapa senti terlihat dari sini, dan kita harus bikin yang ini tuh harus sama seperti yang di sini. Oke, langsung aja kita pasang. Thank you.
Oke, pada saat kita udah masang baut sama busing-busingnya udah terpasang, kita di sini tuh harus dikencangkan sekencang mungkin ya. Tapi kita jangan sampai si ini itu pegangan baut ini itu jangan sampai dia kemakan gitu, jangan sampai dia jadi bulat, jadi nggak seginem lagi ya. Soalnya ini rentan banget nih. Kita bikin sekencang mungkin, cuman kita harus hati-hati juga. Oke, gue pakai satu tangan soalnya tangan satu lagi gue make buat megang HP, jadi mikrofonnya lewat HP. Sorry ya. Oke, kita kencangin semua. Setelah kenceng, balik ke disk yang tempat ini kan asli, berarti begini tinggal dipasang aja ya, posisinya itu harus sama. Jadi jeriji ini misalnya ini ke bawah, ini juga harus ke bawah, jadi harus dia searah gitu. Langsung aja kita pakai baut segi 6 ini, kita pakai mur, kita pasang seperti biasa. Pasang. Oke, satu lagi. Nah, setelah kita pasang kan ada lagi nih kendalanya itu kita kan harus motong baut-baut ini nih. Kita usahain baut ini itu harus lebih dalam daripada si mur-mur ini, jadi kita bikin dalam, cuman kita harus bikin dia itu ngepas mungkin, sepresisi mungkin ya. Soalnya apa, ini kan si mur-mur ini atau baut ini itu bakal nempel ke bracket kaliper yang ada di kanan itu, kan aslinya itu cuman baut L5 itu sangat tipis, apa tuh, sangat rata, hampir rata dengan si disk ini. Jadi kita harus papas mur ini sependek mungkin. Jadi kalau misalnya bracketnya masih nempel ke baut mur-mur ini, kita papas lagi. Begitupun kalau masih belum, kita papas lagi, papas terus sampai ini. Asal kita harus mentingin ini tuh harus bisa menahan si mur ini biar dia bisa terikat sempurna. Kalau dari segi logika ini tuh udah kuat, soalnya gimana saat kita mengerem dia tuh bakal ketahan sama disk ini. Jadi sebenarnya ini cuman busing yang kesini doang itu nggak cukup, soalnya kenapa pas saat pengereman itu ini busing bisa saja maju ke depan atau ke belakang. Makanya kita tahan pakai piringan ini, jadi biar dia saat kita apa tuh melakukan pengereman, otomatis torsi di sini itu nempel ke sini ya. Jadi pengeremannya itu ya dikunci oleh si bracket ini. Kenapa tadi itu gua pilih dari baja itu karena kekuatan luluh baja itu lebih tinggi daripada aluminium. Dan ini tuh gua cuman ngeluarin budget sekitar 70.000 dari piringan, pusing, sama baut. Paling sama borboran sekitar 70 ya 100 ribuan. Jadi jika kalian pengen double disc di pelek standar atau di pelek single disc, kalian bisa ngikutin cara gua nih. Ini udah terbukti aman, gua udah ngebut top speed sekitar 140-150, terus gua rem abis di BSD. Dan ini nggak ada yang bengkok atau nggak ada yang terjadi crash atau segala. Ini bikin rem kalian itu jadi semakin enak. Di sini gua tekenin lagi jarak di sini ke ban, jarak sini ke mesin itu harus sama. Jadi kita harus lihat dari sini.
sama harus sejajar karena dari estetika dan juga dari segi performanya. Udah begitu, kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Okay, ciao.